Makin hari ini event Lords Mobile makin keren-keren cuy ya. Jadi so gue mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah, aman dan terpercaya ya kan. Tempatnya di barongsai.id cuy ya. Di barongsai.id sendiri di sini banyak harga-harga promo menarik cuy ya. Udah murah, promo lagi ya. Kapan lagi gitu kan. Jadi so kalian bisa langsung aja ya kan. Kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy. Oke, let's go. Barongsai sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan. Tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy. Oke. Dan oke, lo semuanya balik lagi sama aku Bayu di channel Lords Bantai ya. Nah oke, jadi video kali ini gue bakal bikin video yang dimana ini gue lagi boost monster ya. Kita lihat guys, boxnya itu wangi-wangi nggak sih gitu kan. Waduh, semoga aja wangi ya, karena di sini kita membutuhkan bahan-bahan basic untuk mengupgrade cangkir kita ke warna ungu gitu kan. Iyalah, nanggung banget bro gitu. Oke. Nah di sini gue ada di ini ya, boost monster si Z33 ini ya. Ini kalau kalian mau join ataupun mau ikut boost monster bisa langsung WA adminnya aja ya. Adminnya siapa bang? Bentar nih, tuh kalian bisa lihat tuh ya. Tuh kalau kalian mau ikutan di sini aja guys, ada VIP gitu guys. Nah di sini tuh gue enak guys ya. Kan gini juga ceritanya cuy ya. Kan di grup gue tuh lagi itu ya bahas-bahas boost monster gitu kan. Nah gue nyeletuk gitu kan. Kalau gue ikut gratis nggak nih? Gue set langsung dibilang boleh gratis gitu kan. Ya udah gue sikat aja lah ya. Wih lumayan guys gratis gitu kan. Ihihiu. Kalian niri pasti kan. Iyalah gila. Gue apa-apa selalu gratis men. Oke, di sini ada yang kenal gue si Bang Sin ya. Kayaknya ini penonton gue ya. Halo Bang Sin. Wede, ketemu viewer guys ya. Mantap banget. Nah di sini juga banyak deh orang-orang para hunter-hunter ya, pemburu-pemburu monster di sini banyak banget ya, yang dimana gearnya udah oyen-oyen semua tuh. Waduh asli guys, ini monster ketemu sama nih orang sekali tebas hilang guys ya. Waduh full oranye tuh, dipasangin astralite juga tuh guys, mantap ya. Dan oke, ini belum mulai busnya, jadi langsung aja kita skip ke bagian busnya kalau udah mulai cuy, karena ada waktu-waktunya ya. Contoh nih jam 7.45, jam 7.40 harus masuk guild gitu kan. Nanti diseleksi dulu adminnya siapa gitu kan. Yang dimaksud seleksi itu gimana bang? Ya jadi kan nanti kalian sebelum masuk guild ini kalian harus udah bisa wajib chat adminnya dulu ya. Jadi sebelum gabung tuh chat adminnya dulu, lu mau ikut sebagai hunter pemburu ya kan, yang nyerang-nyerang monster ataupun VIP. Kalau VIP bayar guys, nanti kalian tinggal buka-buka box aja gitu ya. Tapi kalau kalian jadi hunter itu kalian nanti disuruh pukul monster level 2 berapa gitu, level 3 berapa, kayak gitu-gitu guys, kayak gitu. Nah kok gue sekarang typo mulu dah kalau ngomong dah, perasaannya aneh banget cuy. Jadi ya udahlah, di sini gue kagak mau ngebacot sama sekali ya, karena kita cuma boost monster cuy. Jadi kita buka-buka box doang, kita lihat apakah Lords Bantai hoki gitu ya. Nah ini stat gue nih, baik kalian nanya nih, stat gue cuy berapa bang? Ya cuma 300 guys, nggak ada lebih-lebihnya, dikit aja itulah. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ngingetin ke kalian, jangan lupa guys untuk klik tombol like-nya, jangan lupa di subscribe juga, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar teman kalian yang jago makin jago lagi main trapnya ya kan. Terus yang noob yang nggak tahu apa-apa bisa makin pinter di sini guys ya, karena ada beberapa yang player baru main dan itu butuh ilmu guys. Kasian nanti dia ya kena bully sama babon-babon kan, ya aneh juga gitu kan. Mending lu nontonin gua gitu ya, biar lu tahu dan belajar dikit-dikit dari gua gitu kan. Karena udah banyak ilmu yang gua share guys di semua konten gua guys. Ada 200 lebih video guys. Itu kalian bisa tonton-tonton aja semuanya, banyak ilmunya guys ya. Ya walaupun bacotnya juga banyak sih guys, karena ya yang dibutuhin penonton tuh bacotan-bacotan ilmu gitu kan. Wede. Dan ya tanpa banyak bacot langsung aja kita gaskin buka-buka box dan kalian dengerin musik aja ya. Take you wherever you wanna go. Let's go to town, break the speed.
Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing. And
and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Dan ya di sini bus monsternya udah mau selesai ya, karena ya udah kelar semua yang ininya ya, pemburunya ini udah pada nyelesain tugasnya semua gitu ya.
Dan tadi gue udah kalian lihat kan, kagak ada dapat bahan utama sama sekali ya. Dapat cuma putih-putih gitu kan, sama bahan-bahan basic. Tapi itu udah alhamdulillah ya. Bahan-bahan basic kalau dikumpulin juga itu sangat berharga cuy ya. Ingat cuy, bahan basic bukan berarti tidak berharga cuy ya. Kalau kita punya bahan utama tapi kita tidak punya bahan basic, itu sama aja nanti kayak gue cuy. Kagak bisa upgrade cangkir cuy ya. Kurang bahan basicnya cuma satu biji aja tadi ya. Dan sekarang bahan basic gue udah banyak banget ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue hari ini. Kalau kalian mau ikut Buddhist Monster, kalian bisa cek yang ada di deskripsi nomornya, ataupun yang ada di keep di pin komentar. Nah itu dia cuy ya. Waduh, typo lagi ya.